Oke, kali ini gue bakal unboxing lampu belakang R1 2000 mAh 5 voltase 5 meter jarak lasernya. Yuk langsung aja kita unboxing. Nah ini dia bentuknya, simple abis, compact abis. Cara nyalainnya gampang banget, ada tombol di samping kanan, tinggal kalian pencet. Nah itu nyalahin secara manual, bisa juga dengan menggunakan remote, dan ada berbagai macam mode juga. Untuk nyalainnya gampang banget kalau dari remote, tinggal kalian pencet hazard yang lama, itu bakalan otomatis nyala teman-teman. Nah coba kita sen kanan. Nah sen kiri sekarang. Ini di atas ada tombol laser yang bisa membuat garis ketika kamu sedang goes. Gunanya untuk menjaga jarak jika kamu berpeleton ketika malam hari gitu. Jadi biar nggak terlalu dempet banget. Kita mendapatkan dua mounting. Yang pertama untuk seat post, cara pemasangannya cukup mudah, kalian tinggal slide dan ada penguncinya. Yang kedua itu untuk saddle-nya. Sama seperti untuk seat post pack and play, tapi ini harus dibaut dulu yang di saddle. Dan untuk chargernya terdapat di bawah port chargernya. Tinggal kalian colok kabelnya, lalu menggunakan chargeran handphone pun bisa. Oke, gitu aja review kali ini. Jika kamu berminat, link pembelian ada di deskripsi ya.